Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sosial dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di saluran khusus sharing bansos bantuan langsung tunai, yaitu channel yang membahas atau menginformasikan tentang bantuan langsung tunai yang terbaru, terupdate, dan tentunya terpercaya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi hasil verifikasi cek rekening pada aplikasi 6NG yang sudah selesai. Nah, kira-kira hasilnya bagaimana ya? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita bersama-sama simak videonya sampai selesai. Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya, saya sapa terlebih dahulu bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan jika ada yang belum menekan tombol subscribe, alangkah baiknya tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya agar tidak terlewatkan informasi penting khususnya tentang bansos atau bantuan langsung tunai yang diturunkan oleh pemerintah yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasinya. Buat KPM semua, khususnya KPM BPNT yang cairnya lewat KKS dan sedang menunggu alokasi Mei Juni, berdoalah dan mulai sekarang cek data Anda, BKTP serta KKS-nya. Apakah ada masalah atau perbedaan tidak, baik huruf, tanda koma, titik ataupun lainnya. Sebab hasil verifikasi cek rekening ada sekitar 9.000 lebih KPM yang gagal omspan. Sesuai surat Kemensos yang diturunkan serta nama KPM yang gagal omspan, maka dalam surat tersebut juga menghimbau para pendamping untuk melakukan cek kepada KPM yang tercatat sebagai penerima dan belum mengambil bantuannya, juga apabila ada KPM yang tidak ditemukan sesuai alamat padahal bansosnya cair, untuk segera menyuruh ambil bansosnya di rekening. Tapi jika KPM tidak ditemukan sesuai alamat, juga KPM yang tidak transaksikan bansosnya, maka pendamping harus segera membuat surat laporan sesuai apa yang ada, karena otomatis dana bantuannya akan kembali masuk ke kas negara dan berisiko rekening KPM akan ditutup oleh pusat. Sementara bagi KPM yang termasuk gagal omspan, segera lapor ke pendamping dan uruslah ke bank dengan membawa data terbaru yang sesuai Dukcapil. Karena ada dua kemungkinan saat verifikasi rekening saat ini, yaitu keterangan rekening sukses atau gagal omspan dalam data 6NG. Apabila KPM termasuk gagal omspan, maka dipastikan tidak bisa cair bantuan BPNT Mei Juni juga ke depannya jika tidak segera dilakukan pembaruan data KPM. Atau KPM bisa lihat di cek bansos lewat Google apakah ada keterangan gagal omspan atau tidak secara berkala, karena keterangan gagal omspan bisa muncul apabila sudah terupdate. Demikian sedikit informasi yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini terkait hasil verifikasi cek rekening pada aplikasi 6NG. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tunggu informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.